Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Aduh, kok perut ibu sakit ya? Aduh deh, kok perut ibu jadi tiba-tiba besar deh? Jalan-jalan dulu deh. Suami lagi keluar kota, pulangnya masih minggu depan. Ya udah deh, sendirian gak apa-apa. Coba kalau udah punya anak ya, bisa jalan-jalan bareng anak. Nah ini sudah menikah 10 tahun tapi belum hamil-hamil. Gimana mau hamil kalau suaminya pergi terus ini? Itu siapa itu? Kayaknya ada orang butuh pertolongan. Yaudah, berhenti sebentar. Ada apa ya, Pak ya? Bu, saya sudah 2 hari belum makan, Bu. Minta makannya sedikit, Bu. Tapi saya nggak bawa makanan, Pak. Ini saya lagi baru mau jalan-jalan. Apa aja deh, Bu. Ini lihat, kasihan anak saya, Bu. Sudah 2 hari ini, Bu, belum makan saya, Bu. Yaudah, sebentar ya, Pak ya. Aduh, saya nggak bawa uang cash lagi, Pak. Oh ya udah Bu, nggak apa kalau nggak ada. Oh ya, pizza saya tadi ada. Pak, tunggu Pak. Ya Bu. Saya nggak ada makanan Pak, tapi ada cemilan sedikit. Tadi habis beli pizza Pak, mungkin bisa untuk ganjel-ganjel perutnya Pak. Ya Bu, ngomong-ngomong ini makanan apa ya Bu? Saya nggak pernah makan kayak gini Bu. Itu pizza Pak, enak, halal. Ya Pak ya, nanti lain kali saya kasih rezeki lagi kalau ada ya Pak ya. Iya Bu, makasih ya kalau gitu Bu. Iya Pak, sama-sama. Ngomong-ngomong, itu ibunya kemana ya Pak ya? Ini ibunya sudah kawin lagi Bu, jadi anaknya saya bawa ini Bu. Kalau gitu Pak, boleh saya adopsi aja anaknya Pak. Nanti biar saya yang asuh anak Bapak. Soalnya saya udah 10 tahun menikah tapi belum punya anak Pak. Benar ya? Oh ya udah deh Bu, daripada anak saya ini gak kurus dengan saya kasihkan ke Ibu ya. Tapi pesan saya satu Bu, rawat dengan baik ya Bu. Iya Pak, saya akan menjamin untuk sekolah, kesehatan, dan makannya akan saya kasih yang terbaik Pak. Kalau gitu terima kasih ya Pak ya. Saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. A few moments later. Makanan apa ini ya Allah? Seumur-umur saya belum pernah makanan kayak gini. Enak banget. Semoga ibu tadi segera punya anak ya Allah. Amin. Sayang, kamu akan ibu anggap seperti anak kandung ibu ya dek ya. Doain ya supaya ibu punya anak beneran dari rahim ibu. Jadi kamu nanti bisa punya adik ya dek ya. Sayang. Sayang adik, ngantuk adiknya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Aduh, kok perut ibu sakit ya? Aduh deh, kok perut ibu jadi tiba-tiba besar deh? Waduh deh, makasih aja ya. Ini ibu kayaknya langsung hamil. Ya Allah, dek, tapi kayaknya ibu langsung melahirkan deh. Aduh, kok bisa kayak gini ya? Aduh, adek bobo sini dulu ya dek ya. Aduh, sakit bener deh. Aduh, gimana ini ya? Aduh, kok mau langsung melahirkan sih? Hebat bener ya. Aduh, gimana nih? Ya Allah, kok gak ada proses-proses panjang gitu, 9 bulan gitu ya, bisa langsung hamil kayak gini. Aduh, langsung mau melahirkan lagi. Yaudah deh, gak apa-apa, ibu melahirkan di mobil aja. Perjuangan ini nanti serpas untuk bapak yang udah pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
ampun, ini anak kandung saya udah lahir. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya, Dek, setelah ibu mengadopsi kamu, ibu punya anak dari rahim ibu. Terima kasih ya Allah. Yaudah, yaudah, yuk kita pulang ke rumah ya, Dek ya. Cop, 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 anak manis. Yuk pulang yuk, Dek.